Oke Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama saya Eko Adi di channel Putra ETC. Nah teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat ya, sudah ada paketan dari si Cepat Express nih. Dari si Cepat Express, pengirimnya Amazon Store ya. Nah jadi di video kali ini kita akan mengunboxing sebuah alarm universal untuk mobil ya, untuk alarm security atau alarm pengaman untuk mobil. Nah, pasti teman-teman penasaran kan isinya bagaimana? Jadi langsung aja kita akan unboxing. Tapi sebelum kita unboxing sebuah alarm ini, bagi teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Tapi yang belum bergabung, tolong diklik dulu tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Putra ETC. Oke, langsung aja kita unboxing alarm pengaman universal untuk mobil ya. Kita buka. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini dia. Kita buang dulu. Nah, ini dia alarm pengaman untuk mobil ya, dari mereknya Beltech, ya kan? Sistem alarm mobil untuk segala kalangan. Di sini ada peringatan dengan suara dan lampu, kunci pintu sentral secara otomatis, anti digandakan, fungsi pengingat otomatis dan alarm diam. Terus ada tuk-tuk. Jadi seperti ini, dan ini sama ya. Oh, lain. Ini sistem alarm mobilnya peringatan dengan suara. Oh, sama nih. Sama kayak yang di sini tadi. Ini untuk tampilan atasnya, depannya, sampingnya. Terus di sini ada jenis barang alarm mobil, mereknya Beltech, tegangan listrik 12 volt DC, frekuensi 433.92 Hz. Terus importir PT 3 Sumber Audio. Negara pembuat adalah Cina. Wah, merek Cina nih. Oke, langsung aja kita unboxing ya. Kita akan lihat dalamnya bagaimana. Oke, jadi dalam paket alarm mobil ini dapatnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini ada modul dari merek Beltech ya. Beltech. Nah, seperti ini modulnya. Terus di sini ada remote-nya ya. Nah, ini kita dapat dua remote. Oke. Remote-nya mantap ya. Jadi di remote ini hanya ada 3 tombol, itu untuk lock, unlock dan untuk alarm. Sama ini ya. Kita dapat 2. Terus ini modul yang tadi, kita terusin dulu. Kemudian kita dapat speaker ya, atau alarm. Nah, jadi ini nanti yang bunyi kalau misalnya ada maling atau pintunya terbuka tapi sistem security-nya masih lock. Jadi ini akan bunyi. Ini alarmnya. Kita terusin dulu alarmnya ya. Kemudian kita dapat kabel ya. Nih, kabelnya segini. Kita buka aja. Nah, jadi ada 3 konektor ya. Ini konektor yang pertama yang banyak kabelnya. Terus ini konektor kedua yang ada 5 kabel. Kemudian ini konektor ketiga untuk lampu. Ini ada lampunya di dalam. Habis tinggal kartu garansi dari Beltech, dan ada wiring installation atau skema instalasinya. Nah, di sini ada petunjuk dasar penggunaan alarm mobil ya. Ada banyak. Enggak mungkin kita akan baca satu-satu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah ada wiringnya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya teman-teman pin beli aksesoris alarm universal untuk mobil ini, nggak usah khawatir nggak bisa masang, pasti bisa. Dan nanti di video selanjutnya akan kita buat video pemasangan alarm mobil ini ya. Nah, ini untuk wiringnya, teman-teman bisa lihat. Oke,
dapatnya ini aja. Nah, jadi akan kita coba tes ya bunyi sirinenya itu gimana sih, ya kan? Di sini ada tulisannya sirine Hort DC 12 volt 20 watt 6 tone, berarti 6 suara. Kita udah ada punya power supply 12,1 volt nih, teman-teman bisa lihat 12,1 volt ya, 12 volt lah. Kita coba tes bunyi sirinenya itu gimana sih, ya kan? Kita singkirin dulu modul-modulnya. Nah, kita akan tes sirinenya bunyinya bagaimana ya. Nah, di sini udah dikasih kabel lug ya atau skun. Jadi nanti ditaruh di masa atau ground. Nah, kalau untuk masanya atau groundnya, cek warna hitam ya, cek konektor warna hitam. Kita taruh seperti ini, kemudian kita hubungkan yang kabel merah ke jack buaya warna merah juga. Teman-teman bisa dengar nih ya suaranya ya. Kita tutup ke bawah aja karena nyaring nih. Kita tutup ke bawah gini aja. Teman-teman bisa dengar. Terus untuk bunyi yang kedua. Jadi ada 6 suara ya tadi ya, teman-teman bisa dengar ada 6 suara, yaitu suara dari sirena ini tadi. Oke, mantep, berfungsi ya. Alarmnya berfungsi, dan untuk modulnya nanti akan kita tes dan akan kita buatkan video pemasangan di mobil. Oke, mungkin video unboxing sebuah alarm universal untuk mobil cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman, dan jika teman-teman ingin beli ini alarm mobil seperti ini, alarm universal ini, teman-teman bisa lihat linknya di deskripsi ya. Oke, mungkin video unboxing cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.